Selebritis ID. Selebritis ID. Alhamdulillah ternyata masyarakat sangat haus hiburan. Kehadiran Kodak disambut dengan sangat antusias. Masyarakat sangat bahagia. Kita semua happy hari ini. Terima kasih kepada Kota Tangerang yang telah melaksanakan dengan sangat aman lancar. Terima kasih kepada Wali Kota, terima kasih kepada masyarakat. Ibu-ibu luar biasa. Semangatnya dan luar biasa, suka rock semua. Ya alhamdulillah dari semua yang hadir, militansi PKB-nya tinggi, juga ada yang baru masuk semangat. Kita sangat terima kasih dukungan masyarakat Kota Tangerang. Insya Allah nanti kita maju di 2024 dapat pasangan yang baik, pasangan yang tepat. Salah satu yang saya lirik di calon wakil presiden saya adalah Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Minta dukungan dari semua masyarakat. Ya semua koalisi masih dalam proses penjajakan. Semua yang dilakukan belum ada yang final. Semua partai juga begitu. Mungkin satu-satunya yang final mungkin KIB. Tapi dari berbagai perbincangan masih cair semua. Saya tiap hari bertemu para pimpinan-pimpinan partai dan semuanya cair. Saya tetap mengajukan capres dan cawapres kepada semua partai dalam pres sementara yang masuk dalam radar ya. Kenapa alasan memilih Bu Sri Mulyani, Pak? Ya karena beliau punya pengalaman yang dahsyat soal ekonomi. Ekonomi kita lagi sulit. Krisis akan menjadi resesi. Resesi ini harus diantisipasi. Untuk wakil presiden yang kuat dan mengerti ekonomi. Terus kenapa ini kan untuk calon-calon kita mengundang para intelektual, para pimpinan-pimpinan yang punya integritas. Kita tidak mau pakai money politics, tapi kita ingin mengajak orang-orang yang brilian, cerdas, dan punya integritas. Belum. Ya udah kayak dalam waktu dekat kita pasarkan dulu kepada partai-partai, kepada masyarakat, baru nanti kita bicara. Ada kemungkinan kita ada masuk ke KIB? Tergantung kalau capresnya kita. Semua perjanjian dengan PKS perjanjian menuju ya istilahnya kalau di perkawinan lamaran baru pesta lamaran soal jadi atau tidak nanti kita lihat. Kalau bapak ngajak untuk sendiri untuk jadi apa? Satu aja bulan. Ya kita berharap Kota Tangerang, Tangerang Raya, Tangsel, Kabupaten Tangerang itu bisa berkontribusi DPR RI minimal 2 kursi. Terima kasih ya. Yuk. Turn up. Let's go.